Dua raksasa digital Facebook dan Twitter memilih jalan yang berseberangan terkait dengan iklan politik. Saat ini Twitter telah memilih melarang adanya iklan politik, sementara Facebook justru mempertahankannya. Sejumlah pakar sosial media menilai keputusan Facebook dan Twitter lebih karena prinsip bisnis ketimbang masalah pengumpulan laba. Menghapus iklan politik akan berdampak lebih besar terhadap Facebook karena platform Facebook yang dianggap lebih kuat untuk kampanye serta jumlah penggunanya yang lebih banyak. Selain itu, pengawasan terhadap Facebook sudah lebih ketat setelah menghadapi 3 kasus perlindungan konsumen. Sedangkan bagi Twitter, menghindari iklan politik akan membuatnya lebih menarik bagi pengguna yang skeptis dengan politik. Dan di saat yang bersamaan dapat merangkul pengguna, baik yang berbasis Demokrat maupun Republik.